Sangat besar, terutama desa Tolosari ini kan penunjang paprika terbesar di Jawa Timur. Untuk mewakili Pasuruan, khususnya desa Tutur, kecamatan Tutur, desa Tolosari. Distribusinya kemana aja, Mas? Ke Malang, Pasuruan, Surabaya, sampai luar kota, sampai luar Jawa juga. Jauh. Sampai mana paling jauh? Sampai Papua, Kalimantan. Untuk perawatan ya terbilang mudah, cuman kita butuh telaten, open, titen, itu kata orang Jawa. Kalau pingin kita berhasil. Ya, ini berbuahnya tanaman paprika ini berapa hari setelah tanam? 95 sampai 100 hari mulai panen. Oh ya, untuk produksi paprika sendiri di kebunnya Mas Edi ini mana? Ya lumayan, untuk satu bulan kurang lebih 1 ton sampai 1 ton setengah untuk tanaman 2.500. Untuk kondisi harga paprika sendiri gimana? Fluktuatif, Mas. Kadang bisa sampai 40-50 kalau di masa barang di luar kota kosong itu bisa sampai harga segitu. Untuk kondisi pandemi saat ini seperti apa? Ya agak kesulitan sih, karena kebutuhan masyarakat juga terbatas. Harga sempat anjlok? Sempat sampai 7.000, 10.000. Di awal pandemi? Di awal pandemi. Untuk saat ini kondisinya, bisnis ya, paprika ini? Alhamdulillah agak stabil, cuman nggak seperti waktu-waktu sebelum pandemi.